Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, pada hari ini aku berkesempatan mendaftar haji reguler, guys. Hal yang pertama aku lakukan adalah pergi ke bank BSI untuk membuat tabungan hajinya dulu, guys. Syarat untuk membuka tabungan haji yaitu KTP, NPWP, dan setoran awal 1.000. Ntar kalian akan dipandu mengisi formulir dan mendaftar tabungan haji lewat aplikasi BSI Mobile. Setelah tabungan hajinya jadi, kalian perlu menyiapkan berkas untuk mendaftar haji sebagai berikut. Setelah itu kita disuruh mengisi formulir pendaftaran haji dan surat pernyataan yang dikasih materai, guys. Selanjutnya kita setor tunai atau transfer sebesar 25.100.000, guys. Jika setorannya sudah masuk, kita hanya perlu menunggu surat validasi dari bank. Selepas dari bank, kita bawa semua berkas pendaftaran hajinya ke Kemenag, guys, untuk mendapatkan porsi haji. Setibanya di Kemenag, kita akan mendapatkan antrian untuk dilayani. Saat tiba giliran kita dipanggil, kita serahkan semua berkas pendaftaran hajinya. Kita akan ditanya data tambahan seperti nomor HP, pekerjaan, dan sudah pernah haji atau belum. Setelah itu akan dilakukan pemfotoan diri untuk keperluan surat pendaftaran haji. Selanjutnya kita hanya perlu menunggu sampai surat SPH-nya jadi, guys. Di surat SPH-nya nanti ada nomor porsi hajinya, guys. Yang terakhir, surat SPH ini akan dicetak, ditandatangani, dan distempel, guys. Cukup sekian tutorial cara daftar haji reguler berdasarkan pengalaman aku. Semoga kalian bisa daftar haji secepatnya, guys. Bye-bye.